Halo, apa kabar pemirsa? Bertemu kembali dalam program Sumut Terkini Evarina TV. Bersama saya Angel Lenggolan. Pemirsa SMP Negeri 2 Kabanjahe pada Jumat 24 November 2023 melaksanakan pameran hasil karya kewirausahaan, kehidupan berkelanjutan, serta kearifan lokal sebagai implementasi dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dalam kegiatan panen karya yang digelar di halaman sekolah, para siswa menampilkan berbagai kompetisi seperti seni pertunjukan, keterampilan, dan bidang usaha untuk mengembangkan semangat berinovasi di kalangan pelajar. Bertemakan kearifan lokal, para siswa juga diajarkan untuk lebih mencintai lingkungan dengan mendaur ulang sampah menjadi barang yang dapat dimanfaatkan kembali. Panen karya tersebut dihadiri oleh Bupati Karo Kori Sembayang, didampingi Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Karo, Anderiasta Tarigan, dan Kepala Sekolah Elia Ginting. Usai mengunjungi stan dan mencicipi kuliner dari siswa, sangat mengapresiasi hasil karya siswa. Menurutnya produk-produk yang dipamerkan bisa dikembangkan secara profesional. Panen karya siswa SMP 2 Kabanjahe telah bermunculan ide dan gagasan siswa guna penerapan pembelajaran kurikulum siswa. Diharapkan kurikulum merdeka tahun pertama bisa mencapai target perubahan karakter terhadap pelajar. Anak-anak semakin kreatif dan mandiri sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dalam positif deh, yang sangat baik sekali ini didikan untuk anak-anak kita. Yang mana ini juga baru yang pertama kali di SMP 2 ini. Mudah-mudahan kita berlanjut ke depan dan juga pembelajaran bagi sekolah-sekolah yang lain juga bisa menciptakan hal yang seperti ini. Anita Teresia Manua melaporkan dari Karo untuk Evarina TV. Baik pemirsa, terima kasih Anda telah menyaksikan Sumut Terkini Evarina TV. Tetap saksikan program kami selanjutnya. Saya Angel Lenggolan, terima kasih dan sampai jumpa.